Assalamu alaikum everybody, welcome back to Papers Please Round 2. So aku dah sebulan lebih tak main, tetapi kita akan sambung balik dengan Papers Please. Dan yeah, kita tengok boleh tak aku sampai penghujung dia. Dan aku ingat 2-3 benda yang aku kena buat, iaitu jangan ambil bribe daripada kumpulan yang tu. Aku nak tinggikan sikit music ya. Okay, so jangan ambil daripada orang gelap tu. Dan awal-awal aku kena cepat. Macam aku cakap, aku dah sebulan tak main, so aku tak ingat sangat undang-undang macam mana. Tapi awal-awal ni aku tahu kita kena terima orang Arstazka sahaja. So kalau boleh aku nak dapatkan 16. Itu impian aku. So okay, semua okay. Bismillahirrahmanirrahim. Next please. Awal-awal memang aku nak cepat-cepat dapatkan Astaska sahaja. Astaska sahaja. Okay, good. Okay, so aku nak, bukan je meja dalam game je aku kena control, meja aku pun nak kena, meja betul aku pun aku nak kena control juga. Pasal aku nak cepat. Aku nak cepat. Sorry, aku salah cakap. Okay, so dia tak boleh, tak boleh. Masa tu lah mikrofon aku nak salah position. Okay, so apa yang aku nak cakap adalah untuk speedrun, kebanyakannya orang kalau masuk, kita kena tekan next tu kan. Kita boleh tekan, kita kena klik dan release. Bukan dia klik terus release. Kita klik, lepas tu biar orang tu lalu, baru kita release. Itu dikirakan sebagai next juga lah. Kalau kita klik saja, dia akan cakap apa tu, entrance is not guaranteed lah benda lah. Tapi kalau kita hold sampai dia terkeluar, macam sekali aku hold jadi, aku tak lepaskan, baru aku lepas, baru dia terus next. Hopefully korang faham, pasal aku ni dah ngantuk sikit, dah pukul 12.30 dan aku tak tidur lagi. Next. Ngantuk tapi macam dia pun aku macam teringat. Aku tengok kat PC kan. Papers Please lah, lama ni aku tak main. Padahal aku teringat macam itu aku tertekan lepas kat, so dia tak terus next. Alhamdulillah. So aku tengok macam lama ni aku tak main, aku teringat nak main balik. So ya, aku nak buat round 2 lah, yang aku nak kalau boleh nak sampai ke ending dia terus. Okay. Speedrun. Okay, Astas ke? Mouse aku memang betul-betul aku macam main osu lah. Macam mouse ke kanan kiri. Okay, good. Awal-awal ni tempat dia untuk kita dapatkan duit lebih. Pasal yang ni semua laju lagi. So, susah nak dapat kita buat silap. And yeah. Kalau awal-awal ni kita buat laju, so senang hidup kita untuk akan datang nanti. And orang selalu salah faham. Awal sangat. Orang selalu salah faham. Bila chop tu dah jatuh ke bawah, kau boleh terus tarik je kertas kat bawah tu. Macam ni, terus settle, tak ada masalah. Kau tak payah tunggu dia apa tu naik atas, baru kau tarik. Tak payah. That's why dia tak ada speed upgrade lah untuk chop. Pasal orang tahu, kau dah boleh buat macam tu je. And dalam series lepas, round 1 lah, yang aku cakap kan, ada orang cakap memang tak kira, memang dia akan kira juga apa tu orang yang shit tak lepas. Berapa dapat? Dia tak kira berapa banyak. Kalau macam tu lah tutup kedai, kita masih kira, apa tu, check orang tu, tak ada masalah. So kita dapat 17 lebih 1. So good. Macam biasa aku akan pilih di antara satu. Kalau semua masih okey, aku akan pilih mana satu yang aku akan fokuskan lah. Walk to walk. Yes. Aku puas hati dengan tu. 17 aku puas hati. Okay, yang kedua ni kita dah start kena tengok undang-undang ni. For today, foreigner with a valid passport permit permitted to enter your booth inspection, blah blah blah, check tu blah blah blah, blah. Semua tu okey macam biasa. So sekarang ni yang kita kena buat adalah passport enter must have a passport or document must be current. Dan tadi kena apa? Kena ada enter permit. Enter permit tak ada. Kau kena ada enter permit. Kan macam tu kan? Yep. Oh shit.
Huh? What? To for the foreigners with a valid passport apa? Oh, whoops. Shit, aku salah tengok. Whoops. Okay. Oh, betul. Please let me through. No, sorry. Aku dah salah satu. Aku salah baca. Aku dah baca tapi otak aku dia pergi ke tempat lain. Muka kau sama. Muka kau macam potato head yang apa tu selalu ada pasport palsu tu. Macam data update of birth tak ada kena mana. Kita tak ada shortcut lagi dan kita kena cepat sikit. Okay. Hopefully dia orang betul pasal tadi nampak macam okay je. Aku tak check map pun dia tadi. Aku rasa awal-awal ni masih tak penting lagi. Atas ke? Oh, kau suruh aku cepat ke? Okay, so aku akan slow-slow lah. Okay. Oh, macam betul je. Okay lah, kau masuk lah. Nak tak? Nak tak? Okay. Fuck you too. Next. Salah. Awal-awal aku buat salah. Hai. Janganlah muka masam sangat, sayang. Muka perempuan. Anak perempuan. Okay. Kalau kau cuba bayangkan kalau awal-awal ni kita ada semua shortcut. Per best gila lah shoot. Apa tu macam kita ada tab tu untuk keluarkan benda ni segala kan. Oh, memang aku suka. Papers please. Astaska. Hey handsome. Hello. Okay, matching data. Semua okay. Okay. Aku nak pergi tapi aku tak tahu tempat dekat mana. Basic rules. Next please. Papers please. Atas ke yes habis. Oh shit, aku lupa day kedua ada orang nak masuk. Damn it. Day work cut short lah. Cepat tebak lah cepat. Ya Allah, kenapa aim kau teruk sangat. Bye bye. Itu aku rasa sebelum ni aku day ketiga bukan day kedua. Aku tak ingat. Okay, semua tengah lapar, anak tengah sakit. Okay, good. So, lepas ni kita kasih makan kat diorang. Hit tak payah. Kau sakit apa? Tadi kita dapat 5 je. So, that's why aku cakap day 1 mesti kena cepat. Day 1 mesti kita kena dapatkan duit. So, aku akan terus pergi ke day 3. Pasal tengok masa, buat 8 minit. Pendek sangat tu. Okay, so sekarang entry for non-citizen now is now regulated. All foreigner must. Okay, yang ni boleh dia ada entry permit, entry ticket. Tadi aku pergi cari entry ticket buat apa? Aku buat kedai. Next please. Papers please. Okay, entry ticket. Thank you. Kau yang ni. Oh, dia tak ada no correlation eh. Okay, nampak gaya ni semua okay. Nampak gaya ni semua okay. Tekan ni. Thank you so much. Next please. Oh no. Entry permit. Kau tak ada entry permit. Baru aku ingat kenapa aku benci dengan orang-orang macam ni. Okay, muka kau. Jantina kau. Okay, so sekarang ni aku nak check map. Aku takut salah pula. Alamak, aku dah lupa lah. Integria. Tempat dia betul. Okay. Lagi kali kasih dokumen dengan betul. Next, please. Oh, sebelum ni 5. So, hopefully hari ni aku dapat 10 ataupun 8. Itu paling kurang aku boleh dapat. Aku tak ada masa lah. Aku ada isteri kot mah. Walaupun isteri aku rasa sakit dia, tapi aku ada isteri kot mah. Kacau. Okay, so shit. So kau daripada, kau nak pergi ke Impor Hampton. Okay, betul. You are good to go. Okay. So aku akan terus pergi ke sini. Pasal usually tak ada masalah. Map aku just not ready je. Aku tak nak tiba-tiba nanti masa aku tengah hayal check benda lain, yang map pula buat hal. Okay.
Tak ada, tak ada alasan, tak ada alasan. Aku nak cepat dia, aku nak cepat. Anak aku sakit, so aku kena lebih daripada satu untuk cover up duit ubat anak aku tu. Okay, I heard about a terrorist attack. Oh, ya ke? Ya, itulah. Kita sekarang tengah sedih, kau kena kasih donation untuk kita orang. Anak aku tengah sakit sekarang ni, kau ada duit lebih tak? Nak pakai semua ni, okay. Aku tak check map tadi, alamak. Hopefully tak ada masalah. Tak ada, tak ada, tak ada. Nice, tak ada. Next, please. Papers, please. Ah, rindu aku dengan game ni. Serius aku rindu. Up. Ah. Untuk awal-awal ni, still kau boleh buat laju pasal kau tak ada macam fingerprint ke apa tu, scanning badan, hamjadah segala semua. So, that's why aku kalau boleh nak dapatkan sebanyak duit yang mungkin. That's why aku nak 10 ke atas buat aku puas hati. Cakap kau ni lelaki. Kau bawa tu ke Argentina ke? What is this question? Aku tak tahu dia lelaki ke perempuan. Please, please dia lelaki. Invalid gender. Fuck. Orang ni. Here you go. Dia dah datang dah. Dia datang dah. Passport. Right, no. No, no. Kenapa tak ada detail? Kan tidak aku nak segera hano ni tempat ni secepat mungkin. Okay. Next please. Aku rindu dengan button detail aku. Hello. Papers please. Okay, thank you. Mari kita tengok. Tadi kau okay tak okay? Tapi kau sebelum ni ada jambang ni, tak ada jambang. Yes, lebih cool. Aku tak nak ada citation lagi sekali. So, minta maaf. Aku kena. Tapi semua lain semua dah betul. Aku kena check nama ke untuk betul tak betul? Yes. Okay, good. Sebaik. Aku risau juga tadi. Aku ingat aku buat salah. Okay, papers please. Okay, kau jadi semata sepet. So, betul. Ia pun gunting lah rambut sebelum kau nak pergi ke tempat-tempat ni. Adalah season round 1 pun ada orang aku tanya question of the day. Siapa yang pernah naik apa tu flight macam ni, seteruk ke tak? Oh shit. See, that's why aku kena check city setiap hari. Setiap kali aku kena check orang. Sial lah. Aku terlupa nak check city. Fuck. Tak apa, 2. Ni masih 2. Aku tak kena penalty RM5 lagi. Tapi yang ni, this is the last straw. Aku tak boleh buat silap dah. Okay. Matching data. Okay, so bagus. Okay, kau dari mana? Kau nak pergi ke United Federation. Come on, click lah. Kau pergi ke, kau sekarang, okay, ni semua betul. Sekali je aku terlupa nak check map. Aku rasa dua kali aku terlupa nak check map. Terus salah. Shit lah. Dah lah, aku kena kumpul duit untuk upgrade aku boleh buff pula tu. Oh, ini orang terakhir. Hopefully aku dapat lagi seorang. Dan pakai ini macam aku tak sempat. Aku tak sempat. Almost 10. Okay, good. Oh, aku sempat lagi seorang. Okay, good. Kawan, hurry up. Lagi seorang. Hello. Hey, mata sepet. Kau tak payah pasal kau dapat nak pergi ke Astazkan, nak pergi ke East Fedran. Kena tengok kau female ke male. Nampak gaya ni kau sebenarnya kasi. Aku tak nak ambil risiko. Why do you ask? Pause. Please tak ada citation. Please tak ada citation. Yes, tak ada citation. Okay, semua dah tak sakit. Anak dah tak sakit tapi dia orang sejuk sekarang ni. Makanan aku akan biar dulu. Hopefully tak ada masalah. And yeah, kena tidur lah. So macam mana pun aku akan sambung ke episode akan datang. Kita sampai ke day 3 dan sekarang kita ada RM75. Aku rasa cukup untuk sekarang. Macam aku cakap, aku akan cuba sedaya upaya untuk dapatkan ending yang sebenarnya, iaitu sampai hari ke-31. Yeah, see you guys in the next episode, round 2. This is Papers, Please, round 2. Assalamualaikum.